Dengan features Android ni, korang boleh buka dua aplikasi dalam satu masa. So, dekat atas korang boleh layan YouTube, kat bawah korang boleh buka Google. Bukan itu saja, korang boleh kombinasikan dua aplikasi dalam satu masa. Para-para pengguna Android, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang belajar dulu saya button follow supaya saya dapat belajar korang lebih banyak ilmu berkenaan Android. Okey, langkah pertama kita nak buat split screen. First, korang cari je aplikasi apa yang korang nak guna. So, macam saya buka YouTube. Lepas tu korang buat macam ni. Korang tekan titik tiga dekat atas ni. Korang pilih split screen. Lepas tu korang cari aplikasi apa yang korang nak buka dalam satu masa. So, macam saya akan buka Google. So, dekat atas korang boleh layan YouTube. Contohnya, kita buka lagu dekat atas. Dan dekat bawah, kita boleh cari apa yang kita nak tahu. Kalau korang perasan, dekat tengah ni ada titik tiga untuk korang swipe kedudukan dua aplikasi ni. Contohnya, korang tekan dan korang tukar macam ni, dia akan tukar daripada bawah, dia pergi ke atas. Okey, dengan cara ni, korang senanglah nak guna dua aplikasi dalam satu masa. Tak perlulah korang keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu. Macam biasa, korang jangan lupa save video ni supaya tak hilang dan korang boleh share kepada korang-korang yang belum tahu berkenaan split screen ni. Dan yang paling penting, korang belanja saya button like satu. Alright, jumpa di video akan datang. Bye-bye. Eww.